Kabupaten Bantul. Sebagai kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan pantai selatan. Secara topografi, Kabupaten Bantul terdiri dari dataran rendah di bagian tengah dan daerah perbukitan di bagian timur dan barat. Menurut BPBD, Kabupaten Bantul masih dinilai sebagai daerah rawan bencana tahunan seperti gelombang tinggi dan banjir. Dalam sejarah, Kecamatan Imogiri menjadi salah satu kawasan yang selalu dilanda banjir akibat luapan sungai. Oleh karena itu, Kecamatan Imogiri menjadi perhatian khusus pemerintah dalam mengatasi bencana tahunan ini. Skenario pun dirancang, segala aspek diperhatikan untuk menanggulangi luapan sungai, khususnya Sungai Cikleng yang melewati Kecamatan Imogiri. Sudah menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk mengamankan dan mengendalikan banjir. Pembangunan infrastruktur terus diupayakan, salah satunya dengan membangun embung pengendali banjir seperti Embung Imogiri 2. Embung Imogiri 2 terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri. Embung ini memiliki fungsi utama sebagai pengendali banjir atau kolam retensi dari aliran Sungai Cikleng. Memiliki kapasitas tampungan sebesar 26.848,95 meter kubik. Dan luas genangan mencapai 0,685 hektar dengan tinggi tanggul 7 meter dan kedalaman muka air normal sedalam 6 meter. Saat terjadi banjir, inlet embung akan dibuka sehingga air akan masuk ke dalam embung. Ketika sudah mencapai kapasitas maksimum, inlet akan ditutup. Bila debit yang ada di sungai sudah normal, maka pintu outlet dibuka secara bertahap untuk mengalirkan air dari embung sedikit demi sedikit ke sungai. Selain berfungsi sebagai pengendali banjir, Embung Imogiri 2 juga dapat berfungsi sebagai area wisata. Pembangunan embung ini menjadi wujud nyata dalam upaya mitigasi bencana banjir tahunan di Kabupaten Bantul. Semua dipersiapkan oleh pemerintah agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman, serta terhindar dari kerusakan yang lebih parah.